Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dibantu provinsi melakukan kegiatan lomba masak serba ikan. Alhamdulillah Bangka Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah. Harapan kami kegiatan ini bisa betul-betul bermanfaat buat masyarakat dan kelihatannya hadir hampir semua kabupaten di perlombaan ini. Bukan masalah kalah menang, tapi persatuan dan kesatuan lebih penting buat kita. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan lewat provinsi bisa membuahkan hasil buat kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Menu pemenangnya itu saya coba tawarkan nanti ke tamu-tamu VIP untuk Kabupaten Bangka Selatan. Kita ingin membangun budaya gemar makan ikan bagi masyarakat kita, sehingga apa yang menjadi ciri daerah kita, yaitu daerah provinsi bercirikan kepulauan, itu menjadi sesuatu yang benar-benar nyata di masyarakat kita. Harapan ke depan dari kegiatan seperti ini nanti seperti apa, Pak? Paling tidak ini membuat ibu-ibu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan ikan sebagai sebuah makanan bagi anak-anak dan keluarga di rumah, karena nilainya yang sangat tinggi bagi gizi.